ya teman. Berhasil masuk ke dalam air, berhasil menyala. Kita lihat teman-teman, sudah berhasil menyala. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Harza Getrik. Buat teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa klik tombol subscribe karena kita banyak banget video yang sangat seru dan juga menarik. Jadi ayo-ayo subscribe sekarang. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama Harza Getrik. Dalam video kali ini kita bakal nyalakan semua jenis mercon kita masukkan ke dalam akuarium. Sebelum kita mulai, jangan lupa kasih like-nya dulu ya dan juga subscribe biar gak ketinggalan video seru lainnya dari Harza Getrik. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kita review heula tuh ada mercon apa aja guys. Oke, jadi di sini ada mercon pipa asap, kemudian ada mercon happy tower. Di sini juga ada mercon pipa asap yang warna terbaru, kemudian ada mercon magical, mercon air mancur. Di sana ada mercon tongkat asap, guys. Kemudian di sini ada mercon air mancur jumbo. Selanjutnya ini ada mercon konik 3 fontain Upin Ipin dan juga konik fontain yang warna pink. Selanjutnya di sini ada mercon bunga teratai, ini bisa berputar seperti gangsing. Di sini ada mercon gangsing, ini dia. Mercon gangsing super 3 warna dan mercon gangsing super pop-up guys. Selanjutnya di sini ada mercon tank. Ini ada berbagai jenis, warnanya beda-beda, lihat guys, mantap sekali. Kemudian ada mercon dragon, mercon telur dino. Selanjutnya di sini ada mercon supporter bola, kemudian ada mercon pipa asap. Selanjutnya ada mercon konik fontain, ini air mancur warna hitam guys. Di sini juga ada mercon tanknya lagi. Ada mercon asap bola ninja, di sini dia ada lagi, dan juga mercon asap bola warna. Oke guys, jadi itu dia berbagai jenis merconnya, dan ini akuarium yang bakal kita gunakan. Oke, langsung aja kita mulai eksperimennya, let's go. Oke teman-teman, jadi ini dia akuariumnya, tadi udah kita isi air, udah lumayan guys. Di sini juga kita menggunakan kamera 2 buat slow motionnya. Yuk langsung aja kita eksperimenkan. Yang pertama kita nyalakan mercon bunga teratai, ini bisa berputar seperti gangsing. Sudah berhasil menyala teman-teman, kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, itu dia hasilnya. Oke guys, selanjutnya ini kita nyalakan mercon gangsing sekaligus banyak. Ini mercon gangsing super 3 warna. Berhasil menyala teman-teman, kita lihat. Wow, lihat. Berhasil masuk ke dalam air. Hasil menyala teman-teman, kita lihat. Wow, lihat. Berhasil masuk ke dalam air. Keren sekali teman-teman, mantap, itu dia hasilnya guys. Oke teman-teman, selanjutnya kita nyalakan mercon pipa asap. Berhasil menyala teman-teman, kita lihat. Kita masukkan ke dalam air. Wow, lihat teman-teman, berhasil menyala. Keren sekali, mantap. Selanjutnya kita nyalakan mercon tank, kita masukkan ke dalam akuarium. Berhasil menyala teman-teman, kita lihat hasilnya. Mantap teman-teman. Selanjutnya kita coba mercon tank hijau. Berhasil menyala teman-teman, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke guys, ternyata dia hanya seperti itu ya. Selanjutnya mercon air mancur jumbo, kita masukkan ke dalam akuarium spesial ngabuburit bulan suci Ramadan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat teman-teman, sudah berhasil menyala. Wow, mantap teman-teman, itu dia hasilnya guys.
Oke teman-teman, yang selanjutnya kita nyalakan mercon Konik Fountain 3-in-1 warna pink dan juga Konik Fountain Upin Ipin sekaligus bersamaan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, berhasil menyala teman-teman. Kita lihat hasilnya. Mantap teman-teman. Selanjutnya kita nyalain mercon peretekan. Kita lihat apakah bisa masuk ke dalam akuarium. Berhasil menyala teman-teman. Kita lihat hasilnya. Selanjutnya kita nyalakan mercon roket pirotar. Kita masukkan dalam akuarium spesial ngabuburit bulan puasa. Kita lihat hasilnya guys. Oke teman-teman, sudah berhasil menyala. Kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, sudah berhasil menyala. Kita lihat hasilnya. Lanjut, kita masukkan mercon pipa asap warna merah. Kita masukkan ke dalam akuarium. Kita lihat hasilnya teman-teman. Sudah berhasil menyala mercon pipa asap warna merah. Wow, lihat. Keren sekali guys. Mantap teman-teman, berhasil menyala walaupun di dalam akuarium berisi air. Lihat, keren sekali. Selanjutnya kita cobain mercon asap bola ninja 2 buah sekaligus. Kita coba apakah berhasil menyala. Kita lihat teman-teman apakah berhasil menyala. Oke teman-teman, ternyata hanya seperti itu doang ya reaksinya guys. Mantap. Oke teman-teman, selanjutnya kita nyalakan mercon Cassandra Magical, mercon air mancur jumbo juga. Kita masukkan ke dalam akuarium. Wow, keren teman-teman. Itu dia hasilnya dari mercon Cassandra Magical. Selanjutnya kita coba lagi 2 buah mercon teratai. Kita masukkan sekaligus. Kita lihat hasilnya teman-teman. Apakah dia berhasil menyala? Kita lihat hasilnya teman-teman. Apakah dia berhasil menyala? Wow, keren teman-teman. Oke guys, jadi itu dia kegiatan ngabuburit kita hari ini. Semoga dapat menghibur. Buat teman-teman yang mau request kita bikin video apa lagi, boleh isi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semangat puasanya guys. See you di video selanjutnya.